Halo Tribuners, selamat pagi. Saya Dian Sofalevi, wartawan tribunjabar.id, melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat, bahwa pada hari ini Selasa 18 April 2023 atau H-4 lebaran maksudnya sudah terjadi lonjakan volume kendaraan di ruas jalan tol Cipali. Adapun yang bisa saya laporkan kali ini, uniknya warga yang melintas di jembatan ini ya Tribuners di Purwakarta, banyak yang melipir untuk menyaksikan kemacetan di ruas jalan tol Cipali. Teh, izin wawancara dong. Teh, kenapa nih Teh melipir buat ngeliat kemacetan? Anak-anak pengen lihat bis. Oh, pengen lihat bis. Ya. Karena arus mudiknya tambah banyak. Ini yang pingin. Oh, jadi anak-anak suka kesini ya Teh? Iya. Biasanya sama siapa aja sih Teh kesini? Paling sama anak aja. Teh, pengen ibu, jadi hiburan ya Teh? Iya, hiburan. Tahun sekali macet. Tapi emang tahun-tahun sebelumnya emang suka juga kayak gini Tahun kemarin, tapi nggak terlalu kayak ini macetnya. Oh, nggak terlalu ini macetnya. Ini dari subuh kayaknya udah mulai padat. Oh, dari subuh udah mulai padat ya Teh? Teh, melihat mudik lebaran tahun ini gimana sih Teh? Mengesankan atau gimana sih Teh mudik ya? Mudiknya pasti mengesankan buat yang pada mudik, tapi saya di sini nggak mudik tahun ini. Mudik, tapi kalau melihat lalu lintas mah ramai ya Teh? Ya, ramai sekali. Baik, makasih ya Teh. Iya, sama-sama. Nah itu dia Tribuners, jadi banyak masyarakat yang melipir ke jembatan ini dan rata-rata bahwa ibu dengan anaknya untuk menyaksikan bis yang melintas dan meminta telolet ya Tribuners, seperti itu. Sekian, saya Dian Zomalevi, wartawan Tribun Jabar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.